Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Mas Rukan. Buat para pejuang nafkah, semangat dan selamat beraktivitas. Otot kawat balung besi, tetap semangat dalam mengais rezeki. Di video kali ini Mas Rukan akan memasak semur jengkol. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, komen, dan share di sosial media kalian. Dan ini jengkolnya yang saya sudah rebus dan saya geprak supaya lembut dan bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita eksekusi biar cepat matang. Dan ini bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cili, dan buah keras atau miri. Semua bahan tadi saya sudah haluskan. Oke, kita panaskan minyaknya. Dan kita masukkan bumbunya. Taruh garam secukupnya. Kita aduk-aduk dulu biar merata dan bumbunya tidak gosong. Dan lanjut kita masukkan penyedap rasa secukupnya. Dan bumbunya sudah mengeluarkan aroma. Saatnya jengkolnya kita masukkan. Dan kita aduk kembali. Dan kita biarkan sebentar supaya meresap bumbunya. Setelah itu nanti dikasih air secukupnya saja. Oke guys, kita masukkan airnya. Kita aduk dulu guys biar bumbunya merata. Dan lalu kita kasih santan sedikit atau secukupnya guys. Kita aduk kembali. Setelah ini nanti kita kasih kicap secukupnya guys biar lagi mantap rasanya. Oke guys, lanjut kita kasih kecap secukupnya.
Dan jangan lupa diaduk kembali supaya merata dan bumbunya meresap. Aromanya harum, guys. Oke, guys. Dan sudah matang. Koreksi rasa, apa yang kurang kena tambah. Oke. Seperti ini, guys. Semur jengkolnya pakai kuah. Kita akan coba dulu. Bismillah. Jengkolnya lembut, guys. Rasanya enak dan bumbunya juga meresap. Nikmat, lezat, mantap pokoknya, guys. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.